Ini bahan-bahannya, ada daun pepaya, terus ini bunga pepayanya, nanti kita rebus. Terus ini ada sedikit teri. Ini hasilnya setelah kita rebus, terus kita cuci. Terus ini bumbunya, ada bawang merah, cabai, bawang putih, nanti kita iris-iris. Terus ini ada gula pasir sama garam. Ini udah jadi bumbunya. Kita panaskan minyak. Terus kita tumis bawang merah, bawang putih. Terus kita masukin cabai. Sama terinya. Terus kita kasih air secukupnya. Terus masukin garam sama gula. Ini setelah mendidih, kita masukin daun pepayanya. Sama bunga pepayanya. Terus ini kita masak sampai matang.